Kasus kabur karantina Rachel V-nya akan dilaksanakan pada Jumat, 10 Desember 2021. Saat persidangan nanti terdakwa diwajibkan untuk hadir di Pengadilan Negeri Tangerang. Arief Budi Cahyono, Humas Pengadilan Negeri Tangerang, mengatakan. Saya belum baca berkas secara lengkap ya, kemungkinan kita sudah menanti hari Jumat. Mengenai apa tuh Pak? Undang-undang karantina. Undang-undang karantina. Hari Jumat sedang perdana. Kalau tidak salah, oleh penuntut umum diajukan dengan acara tidak pidana singkat ya. Karena biayanya mungkin menurut penuntut sederhana, saya diajukan dengan tidak pidana singkat. Kemungkinan besar pada hari itu juga saksi langsung ditawar semua. Karena diajukan dalam tidak pidana singkat, jadi bukan biasa. Tapi wajib datang juga apa ya? Ya, saksi kan wajib hadir. Kalau tidak bisa hadir, bisa dipanggil secara paksa. Terdakwa harus hadir juga kan? Kalau tidak hadir, bisa dipanggil paksa juga. Ada kalau putusan juga bisa dipanggil juga? Bisa juga, karena diajukan dengan acara tidak pidana singkat. Artinya kan jaksa memandang bahwa pembuktian acara ini sederhana dan mudah. Kan itu kan, ini, kalau dia sudah dengan acara pidana singkat berarti jaksa menganggap bahwa pembuktian untuk perkara ini sifatnya sederhana dan mudah. Berarti artinya kalau terkait tentang karantina itu jadi bisa secara singkat sidang? Ya karena kalau itu kan tergantung pada tata cara pembuktian. Jadi menurut jaksa tata cara pembuktiannya sederhana dan tidak rumit. Hari Jumat jam berapa Pak di jadwal? Nanti setelah jam 12, setelah sholat Jumat. Karena biasanya kami pagi Jumat itu ada melaksanakan perayaan setelah dalam perkara-perkara. Jadi kemungkinan besar nanti setelah sholat Jumat. Yang jelas majelis hakim sudah menentukan hari sidang dan memerintahkan penuntut umum untuk mengajukan saksi dan mengajukan terdakwa. Dua berkas. Yang rasanya sendiri yang dua terdakwa yang satu. Nanti cuma kita ketemu sama-sama lagi. Oke, sidang utama lagi. Kalau itu nanti sidangnya terbuka untuk umum kita. Bukan berkonten asusila kan? Silakan. Oke, terima kasih Pak.